Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video Ebi ya, untuk full komentar yang Ebi itu di grand final yang membawakan lagu yang berjudul Bidadari Cinta. Dan lagu ini kayak saya bilang sih lagu yang betul-betul senjata Ebi guys ya, senjata Ebi dimana Ebi berkat lagu ini berhasil menarik hati semua juri guys ya, karena dengan improvisasi terus cengkok. Nah, cengkoknya ini yang buat aku itu nggak nahan banget guys, karena alunannya itu aduh merdu banget dan indah banget. Walaupun nggak nada tinggi, tapi enggak ada nada tinggi di sini, tapi Ebi ini berhasil mengeksekusinya guys ya, karena jarang-jarang ada penyanyi yang bisa nyanyi itu dari hati dan mengenakan lagunya guys. Oke, kalau gitu guys ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng ya, komentar full komentar juri untuk Ebi di sini. Oke, luar biasa. Bagaimana juri penampilan Ebi? Saya harus mengatur nafas dulu sebelum ngomong tentang Ebi Bima. Ngatur nafas. Mana suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Devi juara satu ya? Siapa? Aku tadi bilang. Emang tadi aku ngomong gitu? Juara katanya. Piala. Aku salah ngomong. Ebi, Ebi Bima lah. Wih, Prabu Muli. Tahu kan, rasa kalian kan? Jadi kita sudah melihat, saya mengatasnamakan saya pribadi. Yeah. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, di depan mata saya sendiri bahwa Ebi adalah penyanyi yang sangat profesional. Ya belum nunggu kamera, nunggu kamera. Ayo, Reza Bila. Apalagi, ayo. Cinta Ebi. Cinta lu curang lu. Kayak nonton bola aja. Reza, Reza. Reza, Reza. Bukan masalah bisa, gak bisa. Tapi harus bisa. Reza, kalau enggak gua banting nih. Bukan ayo, masalah dong, bisa, gak bisa. Lagi, sar, lagi, sar. Pancing lagi, sar. Satu. Lagi. Ayo. Sebentar. Satu, dua. Reza, sebentar. Mau dadador kasih contoh atau gimana? Oh, usah. Enggak, udah. Satu, kita melakukan ini semua buat Ebi. Bagus. I love you, Ebi. I love you, Ebi. Ewa and the kid. Reza gak pernah-pernah gitu. Gak apa-apa buat Ebi. Ini kita lakukan buat Ebi Bima. Nanti cari nama ya buat trio kalian bertiga. Okay. Ya. Jadi okay. Juaranya Sulaiman. Iya. Juaranya dari kemarin-kemarin saya sudah bilang Ebi Bima itu juaranya. Sri Devi. Emang tadi saya ngomong apa? Sri Devi. Katanya Sri Devi. Ebi, itu keceplosan itu. Kenapa boleh? Mahe. Itu yang di depan ada Ibu Bupati Bima cuma lagi nonton, Pak. Ibu Bupati, gak bosan ngundang Nasar mulu? Iya, saya diundang berapa kali, Mak? Gak bosan iya. Ngundang Nasar mulu. Tapi dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun semenjak DA Lida segala macam, pendukung dari Bima ini sangat luar biasa. I love Bima. Ya. Ini ada Adi juga loh, Mak. Mana Adi Bima, mana Adi Bima? Ada Pak Rudi. Iya. Rudi. Aku cinta Bima. Bintang-bintang dari Bima semua diturunkan. Yang selalu konsisten memakai baju adat ya. Yang di sana juga, yang di Bima, yang di rumah Ebi ya tadi ya. Di rumah mana? Pakai baju adat, keren, keren banget. Pokoknya Bima harus dukung terus, SMS-nya tadi turun loh ya. Iya, SMS-nya turun. Oke, jangan kemana-mana ya. Oh ya turun, tadi turun benar-benar. Iya benar. Saya istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Grand Final Dangdut Academy 5. Yo, kembali. Ade, ade, ade. Ade. Ebi, 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 Ebi
Baik, baik, baik. Kenapa Ramzi? Kenapa Ramzi? Ada satu hal yang menarik. Nah, grand finalis kita satu dari Nusa Tenggara Barat. Iya. Satu lagi dari Sumatera Selatan. Iya. Kalau kita ingat, di Dangdut Academy 2, ada peserta yang berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan, dan mereka telah menikah dan sekarang hadir itu. Iya, hadir. Ada Tia sama Adi. Wah. Iya. Jangan-jangan Ebi sama Sri Devi. Dan untuk malam hari ini suami istri berpisah. Ya, berpisah dulu. Oh iya benar. Kebayang gak di rumah tangga mereka pecah karena ini. Bisa gitu ya. Tapi luar biasa. Teman-teman, jadi ini luar biasa sekali. Karena yang menyaksikan tidak hanya melalui layar kaca. Ya. Tapi by streaming pun juga ramai. Wow, 73 ribu ya? Yes. Wow. Di video.com. Ya. Terima kasih buat semuanya ya. Yalah, ini kan kompetisi dangdut terbaik. Iya. Gimana terbaik? Terbaik. Kompetisi dangdut. Indosiar terbaik. Aku cinta Indosiar. Aku cinta. Hati ini inilah Indosiar. Jadi siapa yang mau komen, Mak? Ya. Ayo, Dewi, Dewi, Dewi. Oke, silakan. Ayo dong, Kak Dewi. Karen Delano. Sorry ya, saya ini checker bukan ya. Ini bajunya dari Kak Hairi Halim, tolong. Hairi Halim. Beli bajunya ya. Gak pakai stylist. Ebi, sayang, cantik. Eh, ganteng. Ebi, Bima, mana suaranya? Ganteng. Cantik di mana? Gue yang cantik. Yeah. Happy yang tetap ganteng, manis, tidak membosankan. Aku suka, aku setuju pendapat Mai, kamu adalah profesional. Yang aku suka dari Abby adalah dia mempunyai mental yang luar biasa. Mempunyai mental ya. Penyanyi yang dibutuhkan seorang penyanyi atau seorang entertainer adalah mental. Yes. Yeah. Dia punya kualitas seperti apapun, secara tingkatan nomor satu adalah mental. Mental. Yes. Kenapa? Karena dia dia siap menghadapi situasi apapun. Contoh, dia menyanyi di sini ada pendukungnya Sri Devi, dia tetap menampilkan menjadi diri sendiri, yeah. Itu adalah Ed. Padahal di sana ada loh penyanyi yang nyanyi ketika ada gak didukung, dia akhirnya kendor. Siapa sih? Saya sebutin dong kan nama. Aku. Oh iya, Rara waktu itu. Eh, Rara cantik banget. Siapa sih? Apa kamu? Kan aku anak emak. Juara dua. Ya, tapi Rara cantik loh. Mami. Sayang. Bajunya, Ra, bajunya. Enggak, mukanya kan. Juga. Oh, iya, iya. Dan Abby juga punya aura. Aduh, saya gak tahu ya, suara kamu tuh kayak Tante Dewi, sayang. Maksudnya? Maksudnya gimana, Wimpy? Serak-serak. Gak paham. Oh, heran ya, Dader. Serak-serak. Setuju gak? Setuju, Mami. Dan mukanya kamu manis, alisnya tebel, bulu matanya tebel. Terus kemudian, aduh gak tahu deh ya, ini seusia kecil kayak begini udah luar biasa. Gimana nanti makin tambah dewasa, udah pasti banyak perempuan-perempuan, tante-tante, ABG, semua suka semua sama kalangan. Semua kalangan, contohnya Tante Dewi. Oh my God. Oke. Okay. Terima kasih, terima Dewi Persi. Thank you, Dewi. Ayo Reza, Bima. Apa? Kalian semua harus siap-siap kedatangan bintang baru ya. Wow. Eja bukan juga. Bukan hanya Bima dong kedatangan bintang baru. Oh, Prabu Muli juga. Dan Indonesia. Oh, benar. Indonesia dan khususnya Bima akan segera melahirkan seorang bintang muda profesional. Kalau nyanyi itu spektakuler, ya, Ebi. Kamu itu dari mulai awal kamu nyanyi di panggung ini ya. Kak Eja selalu bilang bahwa kamu itu punya mental bintang yang luas. Mental bintang! Ya. Mau sampai tidur. Aduh. Gak usah bikin itu. Kak Diana, ayo Kak loncat. Sebentar, yuk Kak Diana mau jungkir balik. Gak usah. Si. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cantiknya. Selanjutnya, ya.
di antara finalis pria di Dangdut Academy. Hanya Ebi yang mempunyai identitas kuat. Identitas kuat. Lu udah ibu-ibu, lu sadar. Main, gak usah gitu deh, main. Jangan bikin anak lo males sekolah besok, main. Lupa udah jadi ibu-ibu. Lagi, Cak. Udah, kesian main. Lagi, Eja. Pokoknya, okay. Eja juga berdoa semoga Ebi bisa dapat single yang bisa membuat dia semakin jaya. Single, Eja! Maksudnya ngapain sih guling-guling? Hey, Papa Fildan kok gak ikutan? Fildan lagi perjanjiannya kita bertiga. Hey, mau duet sebentar. Oh, mau duet jaga suara. Oh, dia udah betul itu. Dari Eja itu aja, sukses. Terima kasih banyak. Mana suaranya Bima? Apa kemarin aku tanya bahasa Bima? Sebentar nih. Sar, baju lo kotor. Mai, muka lo kotor. Astaga, Abi. Saya muka kotor gak apa-apa. Yang penting hati bersih. Betul. Ada yang mukanya bersih, hati bersih. Kotor ya, Mak. Hati bersih, tapi gak konsisten. Mukanya dua. Enggak dong. Kemarin saya tanya sama Ebi waktu tampil yang... Assalamualaikum. Salam. 4 menit lagi ya, lanjut. Astagfirullahaladzim. Aku Nabi. Apa bahasa, apa? Bahasa aku cinta itu apa bahasa Bimanya? Nahuna Enggomi. Apa? Nahuna Enggomi. Nahuna Enggomi. Nahuna Enggomi. Nahuna Enggomi. 1, 2, 3. Bentar. Nahuna Ne Enggomi. Nahuna Ne Enggomi. Nahuna Ne Enggomi. Kenapa kita juri sampai segininya? Kenapa juri sampai segininya? Gila, kenapa lu kayak raksasa atau apa sih? Dorong-dorong orang. Kenapa juri sampai segininya? Karena memang yang kita punya dua-duanya memang artis yang begitu spektakuler. Kita tidak bisa komentar apa-apa kenapa selain begitu. Apa tadi? Nae. Nahu Ne'e Gomi. Nahu Ne'e Gomi. Sekali lagi sebelum Kak Diana. Nahu Ne'e Gomi Bima. Lihat, kameramen bagus, makasih ya goyangkan, makasih. Terima kasih ya. Nonton awal-awal bulan lagi stres tagihan. Tagihan banyak lanjut. Ya. Nasar abis-abisan ya, Sar. Abis Nasar sama Diana Putri. Makasih udah ya, Diana Putri. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk full komentar Ebi. Dan disitu kita lihat cuman Ebi aja, Maisoima itu mau baring-baring di lantai guys ya. Karena memang Maisoima ini memang... udah percaya bahwasanya Ebi ini memang yang paling bagus. Dan tadi juga bilang Maisoima itu bahwasanya Ebi ini adalah penyanyi yang profesional guys ya. Yang kedua Dewi Persik yang bilang bahwasanya Ebi Bima ini adalah penyanyi yang bermental kuat banget. Karena kalau udah di panggung itu gak ada rasa takut. Malahan Ebi di sini itu merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya itu pasti bakal lebih bagus daripada kontestan lain dan terbuktikan guys ya kan. Yang ketiga adalah di sini kata Reza tadi bahwasanya Ebi ini adalah salah satu penyanyi pria yang betul-betul identitasnya itu kuat banget. Wah, mantap. Oke Ebi, jangan sombong Ebi ya, karena saya tahu pasti kamu itu bakal mendapat juara satu dan selalu tetap selalu apa adanya seperti pesan orang tua kamu. Dan kami di sini tetap selalu mensupport dan selalu memvote agar Ebi besok itu mendapat juara satu. Oke guys, jangan lupa guys ya. Oke, jadi caranya untuk ngevote Ebi itu adalah dengan ketik DA ya, spasi Ebi, kirim ke 9
7288 atau bisa juga kita bom SMS dengan cara DA50 spasi EBI kirim ke 97288. Oke, SMS kalian akan menentukan nasib EBI selanjutnya guys ya. Kalau kalian pengen EBI juara 1, dari sekarang kita harus vote. Oke, aku tadi udah bom SMS, kalian kapan guys? Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan video ini. Dan terima kasih juga ya, udah menonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya untuk di next video, oke? Bye-bye.